Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah alladhi lahul asma'ul husna was sifatul 'ula walladhi amarna bi an nad'uhu biha fi jami'i masailina. والصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم نبينا ورسولنا وقدوتنا وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kulla muhdathatin fi dinillahi bid'ah wa kulla bid'atin dalalah. Ma'asyiral aba' wal ummahat wal ikhwa wal akhawat, kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mempelajari asma-asmanya. Semoga dengan kajian semacam ini, keimanan kita, ketakwaan kita, pemahaman kita tentang Allah Subhanahu wa taala bertambah kuat dan kokoh. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi tercinta termulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada keluarga beliau, para sahabat setia beliau, jamaah yang dirahmati oleh Allah. Pada kesempatan lalu kita telah memulai pembicaraan tentang dua asma Allah yang berdekatan, yaitu Al-Qahir dan Al-Qahhar. Al-Qahir sebagai zat yang maha menaklukkan, sedangkan Al-Qahhar adalah zat yang maha menyeluruh ketundukan makhluknya terhadapnya, atau penaklukannya kepada makhluknya. Asma Al-Qahir disebutkan hanya dua kali dalam Al-Quran, yaitu diantaranya atau salah satunya firman Allah pada surah Al-An'am ayat 18, وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ, dan dialah yang berkuasa atas hamba-hambanya. Al-Qahir berarti zat penakluk hamba dengan takdirnya, di mana hamba tadi tidak berkutik. Tidak berkutik dengan takdir Allah tersebut, seperti sakit, seperti ajal kematian, seperti kemiskinan maupun kehinaan. Tidak ada yang dapat menolak atau campur tangan terhadap hal ini. Tidak pula hamba tadi mampu keluar dari ketetapan tersebut. Bahkan yang berkuasa pun Allah jadikan dikuasai, bahkan yang tadinya raja pun kembali menjadi rakyat jelata dengan Al-Qahir, bahkan yang tadinya panglima pun menjadi laskar biasa. Itulah Al-Qahir. Al-Qahir yakni zat yang padanya seluruh penghuni alam tunduk, semua makhluk menghinakan diri kepadanya, dan semua terkendali oleh kekuasaan dan kehendaknya.
Seperti Allah nyatakan dalam salah satu firman-Nya juga, Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Kepunyaan Allah, katakan, kepunyaan Allah lah segala kerajaan di alam semesta ini, bukan hanya, jangankan di satu dua negara ataupun di dunia atau di bumi, di seluruh alam semesta ini punya Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kepada siapa yang Dia kehendaki, juga Allah cabut dari siapa yang Allah kehendaki. Ya. Allah muliakan dia yang Dia kehendaki. Allah hinakan yang Dia pula kehendaki. Di tangan-Nya lah segala kebaikan. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sedangkan asma Allah Al-Qahhar disebutkan lebih banyak dalam Al-Quran, yaitu 6 kali. Seperti pada surah Ar-Ra'd, Qulillahu khaliqu kulli syai' wa huwal wahidul qahhar. Katakanlah, Allah adalah pencipta segala sesuatu dan Dia Rabb yang Maha Esa, yang Maha merundukkan. Surah Ar-Ra'd ayat 16. Zat yang memberi kekuatan kepada musuh lalu mengalahkan dan menundukkan mereka. Bagaimana Allah memberi kekuatan kepada musuh? Naam, dengan jumlah mereka, dengan perlengkapan senjata mereka. Namun kemudian untuk membuat mereka terhina dengan kekuatannya itu tadi, dibandingkan ketika berhadapan dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Dan sepanjang sejarah Islam, ya, tidak pernah separuh atau setengahnya pasukan kaum muslimin itu dibandingkan musuh, setengahnya saja, mesti lebih dari itu. Mesti jumlah pasukan musuhnya lebih dari itu, termasuk juga perlengkapan dan persenjataannya. Hal itu bagian dari tanda dan juga bukti Allah sebagai Al-Qahhar, sebagai Al-Qahir dan sebagai Al-Qahhar. Kalau kita menghadapi orang yang lemah, maka dari awal dia mengakui kelemahannya. Justru kita tidak tega. Namun ketika kita berhadapan dengan orang yang merasa punya power, merasa punya kekuatan, kemudian terkalahkan kekuatannya, maka itu lebih menjatuhkan, bukan? Maka dari itu Allah juga memberikan kekuatan kepada musuh-musuhnya, kepada orang-orang kafir, untuk kemudian Allah lebih menghinakan mereka dengan telak. Bagaimana dengan kekuatan yang kau punya, dengan peralatan yang kau punya, engkau juga masih kalah dengan yang sedikit ini dari hamba-hambaku yang beriman. Itulah sekali lagi makna asma Allah Al-Qahir dan Al-Qahhar. Kemudian poin penutup pembahasan asma Allah ini seperti biasa adalah manfaat mengimani kedua asma Allah ini. Yang pertama, asma Allah Al-Qahir dan Al-Qahhar adalah khusus bagi Allah, karena makhluk tidak patut menyendangnya baik sebagai nama ataupun sifat. Artinya tidak bisa dipaksakan. Kalaupun mau,
ya. Memakai asma Allah ini dahulunah dengan kata abdun, yaitu Abdul Qahar. Abdul Qahar sebagai bentuk adab terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga berbangga dengan menyandang asma tersebut. Berbangga dengan menyandang asma tersebut. Meskipun nama ini tentunya sedikit dibandingkan dengan asma-asma yang Allah yang lainnya. Abdul Aziz, Abdul Hakim misalnya, dan yang lainnya. Tentu asma atau nama orang, nama seorang muslim Abdul Qahar itu lebih sedikit. Kemudian bahkan menjadi celaan bagi mereka kalau ada di antara makhluk yang berupaya atau berusaha mencatut nama ini, maka justru menjadi celaan baginya. Karena pengertiannya jika ditujukan kepada makhluk pasti dibarengi oleh kelemahan, kezaliman, dan perebutan. 6. Katanya sang penakluk, kok lemah? Katanya sang penakluk, kok zalim? Katanya sang penakluk, tapi kok mudah direbut, mudah diserobot kekuasaannya. Itulah kalau nama ini dipakai oleh makhluk. Dan berapa banyak nama yang tak sesuai dengan artinya, nama yang tidak sesuai dengan maknanya atau esensinya pada makhluk. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menyematkan dirinya dengan nama Al-Qahar, berarti segala konsekuensi, segala makna dari cakupan dari kata tersebut Allah miliki. Berapa banyak dari kita, mudah-mudahan tidak ada ini, yang namanya selamat tapi ada-ada saja, tidak selamat-selamat. Nah, itu konsekuensinya. Ya, atau itu contoh kecilnya. Contoh kecilnya. Baik, yang kedua, manfaat dari mengimani dua asma ini mengesakan Allah dalam ibadah, berdoa, dan tawakal kepadanya. Karena jika kita bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang benar, beribadah dengan ibadah yang benar, berdoa dengan cara yang benar, maka semuanya akan Allah taklukkan di hadapan kita. Semuanya akan Allah taklukkan di hadapan kita. Kesulitan-kesulitan itu Allah singkirkan. Batu duri yang menghalangi jalan kesuksesan atau keberhasilan seorang hamba yang meminta, berdoa kepada Allah, bertawakal dengan cara yang benar, itu akan Allah Subhanahu wa Ta'ala taklukkan sebagai Al-Qahar. 6. Berapa banyak orang yang, ya, kalau kita lihat contoh dalam kehidupan sehari-hari, berapa banyak orang yang sebenarnya dari segi kapasitas atau kompetensinya itu kurang, akan tetapi dia misalnya diterima di satu perguruan tinggi, di satu tempat kerja, di satu macam-macam, maka itu bagian juga daripada apa, makna asma Allah Al-Qahar. Jika hamba tadi ya berdoa meminta kepada Allah dan bertawakal dengan tawakal yang benar. Yang ketiga, mengagungkan Allah dan takut hanya kepadanya. Tidak lagi takut kepada makhluk yang sama-sama lemah. Tidak ada
akal, tidak ada rasa takut akan ajal ataupun rezeki. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala sekali lagi sebagai Al-Qahhar melindungi hambanya yang mengimani dengan cara iman yang benar. Asmanya Al-Qahhar melindunginya dari rasa takut akan ajalnya, juga akan bagian dari rezekinya. Kemudian yang keempat, dua asma ini memuat unsur kekuatan dan izzah. Karena bagaimana dikatakan sebagai penakluk kalau dia itu lemah? Bagaimana dia dikatakan sebagai penakluk seluruh makhluknya kalau dia tidak punya izzah, tidak punya wibawa, kekuatan? Maka asma Allah Al-Qahir dan Al-Qahhar itu benar-benar mengandung unsur kekuatan dan kemuliaan atau izzah. Yang kelima, menumbuhkan sifat tawadhu di hadapan Allah Al-Qahir dan Al-Qahhar. Bagaimana tidak? Kalau malaikatnya saja, malaikatnya saja yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dengan segala kelebihannya dibandingkan kita, itu berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan penuh ketakutan dan ketundukan, apakah kita lagi yang hanya ukuran 1,5 meter atau 2 meter saja yang masakin seperti kita ini tidak akan tawadhu di hadapan Al-Qahir dan Al-Qahhar? Kemudian akan hilang pula sifat sombong dari hamba yang sadar dan paham akan makna asma Allah yang satu ini. Ya, karena kesombongan adalah hak mutlak milik Allah Subhanahu wa taala yang memang tidak pernah butuh kepada hambanya ataupun makhluknya. Merupakan juga salah satu selendangnya yang tidak patut dikenakan oleh seorang pun dari hambanya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, dengan demikian kita selesaikan pembahasan asma Allah Al-Qahir dan Al-Qahhar. Kita beralih kepada asma Allah Al-Qawi dan Al-Matin. Asma Allah Al-Qawi yang berarti maha kuat, sedangkan Al-Matin adalah yang berarti zat yang maha tangguh. Secara bahasa sebenarnya Al-Quwwah atau Al-Qawi mengandung yaitu sifat Al-Quwwah, kekuatan, mengandung sifat kekuatan yang merupakan lawan daripada lemah. Juga makna daripada kuat ini adalah tidak butuh kepada sesuatu. Ketika dikatakan kuat melek, berarti tidak pakai minum kopi, kuat. Kuat tanpa, tidak butuh, memang kuat. Dikatakan kuat bagaimana, ya, berarti memang tidak butuh pendukung ataupun ya pendongkrak, ya. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala ketika disifati sebagai Al-Qawi,
zat yang maha maha kuat, di mana kekuatan Allah Subhanahu wa taala tentunya mutlak dan tanpa batas, berbeda dengan kuatnya makhluk. Ketika Allah mengatakan tentang dirinya, la ta'khudhuhu sinatu wa la naum, zat yang tidak pernah merasa ngantuk apalagi dihinggapi tidur. Dihinggapi ngantuk saja tidak, apalagi tidur. Di sini mengandung juga kekuatan. Kekuatan. Karena manusia saja yang dikatakan kuat, ada manusia yang bisa kuat 3 hari 3 malam tidak tidur? Tidak ada, kekuatannya sangat terbatas. Begitu pula ketika Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya dalam 6 hari. Hah? Wama massana min lughub, kata Allah. Dan setelah itu pun Allah tidak merasa letih. Itu bukti akan al-quwwah. Allah sebagai al-qawi. Allah sebagai zat yang maha maha kuat. Sedangkan manusia dalam 1 pekan bekerja 6 hari, libur total 1 hari, bahkan 2 hari. Ya kan? Karena kekuatan manusia terbatas. Begitu pula dalam sehari juga ada isoma, istirahat, sholat, makan. Itulah kekuatan manusia. Dan begitu seterusnya. Kekuatan makhluk Allah yang lainnya juga, sekuat-kuatnya harimau ataupun singa yang dikatakan raja hutan, maka juga ketika tua, ketika sudah tua akan mengalami lemah, dimakan oleh waktu, akan mengalami lemah, bahkan kemudian menjadi bulan-bulanan binatang binatang yang lebih lemah darinya, yang jauh lebih lemah darinya. Itulah kekuatan makhluk atau binatang. Begitu pula kekuatan-kekuatan ciptaan Allah yang lainnya, semuanya penuh keterbatasan. Nah, sedangkan asma Allah al-Matin ya, juga menunjukkan kekuatan atau ketangguhan akan tetapi ditambah dengan as-salabah atau kekokohan. Al-Matin ditambah dengan kekokohan. Asma Allah Al-Qawi itu disebutkan sebanyak 9 kali dalam Al-Quran. Di antaranya pada surah Al-Anfal misalnya ayat 52 ketika Allah menyatakan innallaha qawiyyun syadidul iqab. Sesungguhnya Allah itu maha kuat dan dahsyat hukumannya. Dan pada surah Hud misalnya Allah nyatakan inna rabbaka huwal qawiyul aziz. Sesungguhnya Rabbmu wahai Muhammad adalah zat yang maha kuat lagi maha perkasa atau maha mulia. Pada surah Al-Hajj juga Allah nyatakan innallaha laqawiyyun aziz. Sesungguhnya Allah itu maha zat yang maha kuat lagi maha perkasa atau maha mulia. Jadi banyak dari asma Allah Al-Qawi itu disandingkan dengan Al-Aziz atau asma Allah
Al-Aziz. Mengapa dikatakan oleh para mufassirin dan ulama lainnya bahwasanya ini juga sebagai kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menggandengkan dan menyebutkan secara berurut dua asmanya. Allah sebagai Zat yang Maha Kuat Al-Qawi, kemudian Al-Aziz juga sebagai Zat yang Maha Perkasa lagi mulia. Karena pada makhluknya boleh mendapat serpihan kekuatan, diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada fisiknya, pada otaknya, pada ekonominya, pada pangkatnya, tapi dia tidak punya izzah. Tapi dia dicabut oleh Allah izzahnya, sehingga kalau dia kuat dengan jabatannya bisa dibeli karena tidak punya izzah. Ketika dia kuat dengan tenaganya, bisa jadi juga kemudian setelah beberapa hari dia akan sakit, sehingga menjadi yang kemarinnya dipandang seolah mulia oleh manusia kemudian dikasihani. Sebaliknya juga ada di antara manusia yang punya izzah, kemuliaan, mulia akhlaknya, mulia perilakunya, tutur katanya, tapi tidak punya quwwah, lemah badannya, akalnya, ekonominya, berbeda dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Al-Qawi, Al-Aziz, Al-Ghani. Dari segala sisi kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dari sini tampak jelas perbedaan ya Sang Khalik dengan makhluknya, antara perbedaan Allah Jalla wa Az dengan makhluknya. Di sini Ibnu Jarir rahimahullah memberikan komentar tentang makna Allah sebagai Zat Al-Qawi yang Maha Kuat, la yaghlibuhu ghalib, yang tidak bisa dikalahkan oleh siapapun, wala yaruddu qada'ahu raddun, di mana kekuatan Allah juga pada qada'nya, pada ketentuannya, pada takdirnya tidak bisa ditolak. Itu makna kekuatan juga. Kekuatan seorang guru misalnya di kelas adalah mengajar, mengatur muridnya dengan kekuatannya. Ketika guru tidak mampu ya, menguasai kelas, mengatur muridnya, maka dikatakan guru itu lemah. Guru itu lemah. Sedangkan ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika punya ketentuan, punya takdir bagi seorang dari hambanya, dia tidak bisa menolak. Karena kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula yunaffadhu amruhu, makna kekuatan juga adalah ketika perintahnya dilaksanakan. Ketika Allah memerintahkan malaikatnya,
ya, di mana malaikat la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Kata Allah, makhluk yang tak pernah mengatakan tunggu atau tidak, apalagi tidak terhadap perintah Allah, dan mereka laksanakan ya dengan cepat. Ini juga karena kekuatan ya, seseorang ya, raja, penguasa, presiden, ketika perintahnya tidak dilaksanakan, berarti pertanda apa? Juga kelemahan padanya. Maka ini tentunya tidak berlaku bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yamdi qada'ahu fi khalqih. Maka apa yang dikehendaki oleh Allah pasti terlaksana, pasti terjadi pada makhluknya. Syadidun 'iqabuhu liman kafara bi ayatih. Akan keras hukuman Allah bagi yang mengingkari ayat-ayatnya, wajahada hujajahu, dan juga bagi yang membangkang terhadap hujah-hujah yang Allah berikan. Kemudian juga beliau menambahkan dalam firman Allah, inna rabbaka huwal qawiyul aziz, ay inna rabbaka huwal qawiyu fi batshihi idza batash bi syai'in ahlakahu kama ahlaka Thamud hina batasha biha. Dan makna daripada firman Allah atau asma Allah Al-Qawi, yaitu dalam melaksanakan atau menimpakan kekuatannya. Ketika menimpa suatu kaum, maka itu akan membinasakan mereka, sebagaimana Allah binasakan kaum Tsamud dan yang lainnya. Sedangkan Az-Zajjaj menyatakan makna Al-Qawi, yaitu Al-Kamilul Qudrah ala syai', yang maha sempurna kekuasaannya atas sesuatu. Dia juga bermakna mampu untuk memikulnya atau menanggungnya. Menanggung dalam artian di sini menanggung rezeki hambanya. Kalau seorang kepala keluarga menanggung nafkah anak istrinya itu butuh kekuatan, ya Pak ya, apalagi Allah Rabbul Izzah yang menanggung seluruh makhluknya, maka itu juga butuh kekuatan yang tidak bisa diwakilkan kepada siapapun. Maka ini juga butuh kekuatan dalam membagikannya, dalam mendistribusikannya. Kemudian juga ya, ketika Allah nantinya menghisab hambanya yang jumlahnya manusianya berapa, jinnya berapa, tidak ada yang tahu, hanya Allah yang tahu. Dari Adam sampai manusia terakhir, siapa namanya? Supriyono apa siapa? Tidak tahu, wallahu a'lam. Ya, itu rahasia Allah. Maka untuk menghitung itu butuh juga kekuatan, dan hanya Allah yang punya kekuatan itu. Begitu pula ya, kalau kita lihat ya, kembali kepada guru, ketika menghitung jumlah muridnya, makan waktu tidak? Butuh kekuatan tidak? Berdiri dengan suaranya juga manggil-manggil, fulan, 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 butuh kekuatan, kekuatan suara, kekuatan ya,
menanggung beban berat badannya, berdiri dan seterusnya, butuh kekuatan. Maka ketika Allah menghisab hambanya itu juga butuh kekuatan, dan kekuatan itu hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala sekali lagi tidak ada ujungnya, tidak dibatasi start dan finishnya. Manusia dari lemah kemudian beranjak menjadi kuat sampai kemudian pada puncak kekuatannya, 33 sampai 40 dikatakan. Taib, setelah itu mulai dikurangi oleh Allah, dikurangi, 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 ya kan? Maka itu tidak berlaku bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kekuatannya selalu full, ya, kekuatannya selalu sempurna. Bahkan orang yang berada di puncak kekuatannya pun ketika di pagi hari, siang hari sudah ngos-ngosan. Itulah kekuatan manusia. Maka tidak bisa dikiaskan, apalagi dibayangkan, apalagi dibandingkan dengan kekuatan Al-Qawiyyu Al-Matin. Jadi makna Al-Qawi juga adalah Al-Qadir. Makna dari sifat Allah yang maha kuat juga adalah yang maha kuasa, dengan kesempurnaan kekuasaannya yang tidak dihinggapi oleh kelemahan ataupun sakit atau perubahan keadaan, perubahan musim dan lain-lain yang biasa dihinggapi oleh hambanya. Sedangkan Ibnu Katsir rahimahullah memberikan komentar yang sangat singkat akan tetapi sangat-sangat luas maknanya tentang Allah Al-Qawi, ay la yaghlibuhu ghalib wa la yafutuhu harib, yang tidak bisa dikalahkan oleh apa-apa yang biasa mengalahkan atau penakluk, dan juga tidak bisa terlewatkan meskipun hamba atau orang atau manusia tadi itu lari, akan tetap dicengkram oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetap ya berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah makna Al-Qawi, kekuatannya betul-betul sempurna, tidak bisa ya dibatasi oleh waktu ataupun terkikis oleh masa, karena Allah Jalla Jalaluh adalah Al-Qawi Al-Matin. Demikian barangkali apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.